Okay, seterusnya kita nak tengok okay berkenaan dengan energy flow okay through the ecosystem, right? So the first thing yang kita kena tahu adalah trophic level. Okay, trophic level ni composed of all the organism that feed at particular link in food chain. Maksudnya dalam food chain kita akan tengok ada empat trophic level okay yang berkait antara satu sama lain. So what we can say, food chain is a feeding relationship among the organism, right? So ini adalah definition food chain dan juga definition food web. Kalau you all tengok, definition food chain ni adalah pathway along which food energy is transferred from one trophic level to another trophic level. Manakala definition food web ni adalah interconnected feeding relationship in an ecosystem. So you all kena ingat lah, okay, dua definition ni, food chain dan juga definition food web. Okay, so kita tengok dua contoh food chain yang you all kena tahu. Okay, yang pertama adalah grazing food chain. Yang kedua adalah detritus food chain. Right. Okay, kalau kita tengok contoh grazing food chain tu, grass dimakan oleh grasshopper. Grasshopper dimakan oleh toad. Toad dimakan oleh snake. Dan snake dimakan oleh hawk. Right. And then, cara penulisan food chain tu kena betul lah. Kena menggunakan tanda anak panah ni. Okay, tanda anak panah ni maksudnya dimakan oleh ataupun eaten by. Tak boleh buat sama dengan ke, tak boleh buat koma ke, okay, ataupun tambah ke, right? So, kena menggunakan simbol macam ni. Okay, itu menunjukkan dimakan oleh, right? Eaten by. Okay, so food chain yang kedua adalah detritus food chain. Okay, contoh detritus food chain adalah a death leaf, daun mati dimakan oleh earthworm. Earthworm dimakan oleh birds. Bird dimakan oleh snake. And then snake dimakan oleh burung hantu. Alright. Okay, so di sini ada dua food chain yang you all kena tahu, iaitu grazing dan detritus. Tetapi jika dia beri gambar rajah food chain and then you all diminta untuk kenal pasti okay jenis food chain yang diberi dalam soalan tu, macam mana you all nak identify sama ada food chain itu adalah grazing ataupun detritus, you all kena tengok organisma pertama yang terlibat ni. Right. If kalau dalam food chain yang diberi tu, okay, awak dapati food chain itu started bermula dengan producer, so itu menunjukkan bahawa food chain itu adalah jenis grazing food chain. Ingat. Tetapi kalau awak dapati dalam food chain tu dia bermula dengan detritus, okay, contoh a death leaf, a death cat, okay? So itu menunjukkan bahawa food chain itu merujuk kepada detritus food chain. So you all kena hati-hati. Jangan cepat-cepat sangat bila nampak je food chain yang diberi dalam soalan tu, terus awak tulis grazing food chain. Sedangkan dia adalah detritus food chain, right? Okay, itu dua jenis food chain yang korang kena tahu. Right. Okay, ini adalah food web. Okay, food web kita tahu dia adalah interconnection antara organisma-organisma yang terlibat di dalam beberapa food chain. Right, so food web ni dia exist sebab okay, biasanya ada sesetengah animal dia akan feed on more than one species of organism. Maksudnya ada organism tu dia akan menjadi pengguna pertama, primary consumer. Ada organisma tu dia akan jadi secondary consumer dan ada organisma tu dia akan jadi dua-dua. Okay, dia jadi primary consumer, dia akan jadi secondary consumer. So di situlah wujudnya a food web di dalam beberapa food chain. Okay.
Right. So, perkara seterusnya yang you all kena tahu adalah trophic level yang... Okay. Kita ada empat trophic level yang penting. Okay. Yang pertama, yang paling bawah ni adalah first trophic level. Kemudian, dia diikuti dengan second trophic level. And then, diikuti dengan third trophic level. And then, yang paling atas ni adalah fourth trophic level. And then biasanya, okay, kita akan ada empat trophic level yang penting lah yang membentuk sesatu ekosistem tu. Right. Okay, so kita nak tengok, okay, berkenaan setiap trophic level yang wujud di dalam satu ekosistem tu. Right. Okay, first trophic level, main trophic level yang paling bawah ni biasanya dia didiami ataupun dia adalah producer. Main pokok-pokok, or the lalang, or the padi, ataupun or the autotroph. Okay, biasanya dia berada dalam first trophic level. Mean what we can say, organisma yang menjalankan fotosintesis lah. Dia akan berada dalam trophic level yang yang pertama. Okay, contoh pokok, algae, right. So, ingat, first trophic level, okay, adalah producer. Sebab, dalam second trophic level, okay, dia didiami oleh haiwan-haiwan yang kita panggil sebagai primary consumer. Nampak? First trophic level tadi tumbuhan kan? Tapi bila masuk second trophic level, dia dah melibatkan haiwan. Alright? Dan haiwan-haiwan tu kita panggil dia primary consumer. And then kita tahu dari segi pemakanan, kita ada haiwan herbivore, kita ada haiwan carnivore, kita ada haiwan omnivore. So in these cases, okay, dalam second trophic level, dia didiami oleh herbivore. Haiwan-haiwan yang makan tumbuhan seperti tikus, grasshoppers, right? Then many another animals lah yang dikategorikan sebagai herbivores. Okay, so ingat. Dalam second trophic level, okay, dia didiami oleh primary consumer. Kalau ditanya primary consumer tu merujuk pada haiwan yang macam mana? Haiwan jenis herbivore, right? Okay, itu second trophic level. Third trophic level pula yang, okay, dia juga didiami oleh haiwan. So, haiwan-haiwan dalam third trophic level ni, kita panggil dia sebagai secondary consumer. Okay, di mana haiwan-haiwan secondary consumer ni adalah haiwan-haiwan carnivore. Sebab haiwan-haiwan dalam third trophic level ni, yang bertindak sebagai secondary consumer ni, dia akan makan haiwan yang berada dalam second trophic level. Means dia akan makan primary consumer. Right? Sebab itu, haiwan yang berada dalam third trophic level ni ataupun secondary consumer ni, dia adalah carnivore. Sebagai contoh, kalau dalam gambar ni, snake ni, dia adalah secondary consumer, dia akan makan tikus ni. Okay? Yang merupakan primary consumer yang berada dalam second trophic level. Right? Okay? Itu third trophic level. So, trophic level yang seterusnya adalah fourth trophic level. So, dalam fourth trophic level ni, haiwan yang kita kategorikan sebagai tertiary consumer yang akan berada dekat sini. So, haiwan-haiwan macam mana yang berada sebagai tertiary consumer ni masih merujuk kepada haiwan carnivore. Kerana haiwan-haiwan yang berada dalam fourth trophic level ataupun tertiary consumer ni, dia akan makan, okay, the secondary consumer. Contoh, helang ni adalah tertiary consumer. Dia akan makan snake ni, okay, yang merupakan primary consumer. Okay, yang so itu empat trophic level yang you all kena tahu. Trophic level yang pertama, okay, yang melibatkan producer. Trophic level yang kedua, okay, melibatkan primary consumer. Okay, trophic level yang ketiga melibatkan secondary consumer. Dan trophic level yang keempat melibatkan tertiary consumer. Di mana primary consumer ni adalah haiwan-haiwan herbivore, manakala secondary consumer dengan tertiary consumer ni adalah haiwan-haiwan carnivore. Alright.